Pemilik warkop itu ya, kalau yang jaganya kan lagi istirahat tidur lah. Cuman ceritanya tiba-tiba aja jam 2 itu tahu-tahu motor berhenti, pada turun bawa cerulit 4 orang langsung mau ini mengambil yang di dalam, cuman yang tugasnya itu karyawan langsung lari ke belakang gitu, langsung teriak rampok gitu kan. Dia panik juga, udah sempat masuk cuman balik lagi ngelihat yang jaganya udah kabur, bilang rampok, ya dia juga ikut kabur juga. Alhamdulillah sih ya cuman HP doang yang ganggu.